ngeliat performa Rico sendiri? Ya tentu kalau Rico sendiri yang penting bagaimana bekerja keras untuk mengikuti taktik yang diberikan pelatih ya, apalagi Rico juga selama 4 tahun baru juga gabung kan, ya perlu adaptasi juga. Ya seperti yang dilihat juga kemarin, Burundi juga di babak kedua udah ofensif, udah menyerang terus. Makanya dari itu ngikutin strategi yang pelatih inginkan, harus lebih kuat bertahan, jangan sampai kebobolan, itu sih itu yang ikut. Rico kemarin main babak kedua, ada harapan nggak sih buat starter buat game besok? Ya tentu itu kita serahkan ke pelatih lagi. Kalau ditanya seperti saya, ya tentu saya siap kapanpun kan. Ya yang penting apa yang terbaik buat pelatih itu yang saya jalankan. Ya. Tapi menurut Rico puas gak kemarin di game pertama kemarin? Ya dibilang puas sih, yang pasti bisa lebih sebenarnya. Tapi bagaimanapun Rico pasti butuh adaptasi juga, di mengingat baru bergabung 4 hari lah bersama klub di pertandingan kemarin, itu butuh chemistry juga, butuh apa sama teman-teman yang lain juga. Siap. Terakhir Rico, kemarin Sadio Berahino belum main Rico nih. Main bintangnya dia gitu. Iya. Ada sih pasti Rico gimana? Ya yang tentu pelatih juga sudah memberikan taktik tadi bagaimana untuk mengantisipasi ya pemain-pemain. Intinya yang terbukti kemarin di babak kedua juga mereka ada menurunkan yang gelandang ya. Itu yang mengatur serangan, dan pelatih juga sudah menyiapkan untuk strategi untuk mengantisipasi. Postur? Ya nggak ada masalah, kita memang kecil-kecil tapi semua tengok determinasinya ya kan. Siap. Oke, makasih Rico ya. Semua ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.